Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel Momika Kitchen. Di video kali ini, Momika mau berbagi resep puding lapis taro. Ini pudingnya enak dan lembut banget. Buat teman-teman yang mau tahu apa aja resepnya dan gimana cara bikinnya, simak terus ya video ini hingga akhir. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Momika. Terima kasih. Langkah pertama, buat lapisan taronya dulu. Masukkan 100 gram gula pasir ke dalam panci. Kemudian tambahkan sedikit garam. Ini tujuannya supaya agar atau pudingnya nggak cepat mencair. Lalu tambahkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa atau agar-agar plain. Kemudian tuang 800 ml susu cair rasa taro atau sekitar 4 bungkus karena per bungkusnya ini isinya 200 ml ya. Atau teman-teman juga bisa menggantinya dengan susu cair full cream ditambah dengan taro powder. Ini udah aku tuang semua, susu cairnya selanjutnya aduk hingga tercampur rata. Supaya lebih menarik, tambahkan pewarna makanan ungu. Kalau teman-teman gak mau menambahkan pewarna makanan, boleh di skip ya. Selanjutnya ini dimasak sambil terus diaduk hingga bagian pinggirnya itu mendidih. Nggak perlu yang sampai ngegolak banget atau yang mendidih banget karena nanti kandungan susunya bisa rusak. Kalau bagian pinggirnya ini sudah mendidih, boleh dimatikan api kompornya. Selanjutnya aduk lagi dan tunggu hingga uap panasnya hilang. Dan ini udah aku siapkan cetakan ukuran kurang lebih 2 liter. Selanjutnya tuang puding ke dalam cetakan dan lakukan hingga selesai atau hingga pudingnya habis ya. Kalau ada gelembung-gelembung seperti ini boleh diambil gelembung-gelembungnya menggunakan sendok sayur atau mau pakai sendok makan juga bisa. Selanjutnya biarkan puding taronya set. Untuk lapisan yang kedua yaitu lapisan putih, masukkan 150 gram gula pasir. Atau untuk manisnya boleh sesuai selera ya. Kemudian tambahkan dengan sedikit garam. 1 bungkus agar-agar plain atau agar-agar tanpa rasa. Aduk rata dan tambahkan 750 ml susu cair. Lalu ini dimasak sambil terus diaduk. Masukkan
Masak hingga bagian pinggirnya mendidih, nggak perlu yang sampai ngegolak atau yang mendidih banget karena nanti takutnya kandungan susunya itu bisa rusak. Kalau sudah mendidih seperti ini, bagian pinggirnya langsung matikan api kompornya dan tunggu uap panasnya hilang. Pastikan lapisan puding yang pertama sudah set, selanjutnya masukkan lapisan puding yang kedua yaitu lapisan putih. Lakukan hingga selesai dan biarkan pudingnya set. Selanjutnya lapisan ketiga, masukkan 150 gram gula pasir atau manisnya boleh sesuai selera. Tambahkan dengan sedikit garam, 1 bungkus agar rasa coklat, untuk mereknya bebas. Di sini aku menggunakan merek agar rasa. Aduk rata dan tambahkan 750 ml susu cair full cream. Kalau teman-teman mau menggantinya dengan susu cair coklat juga boleh ya. Lalu aduk hingga tercampur rata supaya tidak ada yang bergerindil. Dan masak sambil terus diaduk hingga bagian pinggirnya mendidih. Nggak perlu yang sampai ngegolak atau yang mendidih banget karena takutnya nanti kandungan susunya bisa rusak. Kalau bagian pinggirnya sudah mendidih, langsung matikan api kompornya dan aduk, lalu tunggu hingga uap panasnya hilang. Pastikan puding lapisan putihnya sudah set, kemudian tuang puding coklat di atas puding putih. Tuang secara perlahan dan lakukan hingga selesai ya. Ini akan aku tunggu hingga suhunya turun, kemudian masukkan ke dalam kulkas. Setelah beberapa jam, aku simpan ke dalam kulkas. Ini udah aku keluarkan dan aku sisir bagian pinggirnya ya, seperti ini supaya lebih mudah kita keluarkan dari cetakan. Tapi hati-hati, jangan sampai merusak puding. Wow, hasilnya seperti ini teman-teman. Cantik kan? Sekarang aku mau potong pudingnya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, lapisannya cantik banget. Sekarang aku mau cobain pudingnya. Bismillah. Ini rasanya enak banget, lembut banget dan milky banget ya karena terbuat dari susu. Untuk manisnya menurut aku pas, kalau teman-teman suka yang lebih manis lagi boleh ditambah ya gula pasirnya sesuai selera. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.